take your place in the static space. I had a ticket to ride. If you try me, if you try me for real, 'cause I know that nobody could ever fill your space. Ambil paspornya ya, karena nanti setiap kita masuk check-in hotel ya, mereka perlu lihat paspor kita ya. Jadi nanti selama perjalanan paspornya akan cucu pegang dulu ya, karena setiap kita pindah hotel ya, kita akan perlukan paspornya ya. Jadi itu dari pemerintah China untuk mengawasi turis-turis yang datang. Jadi benar nggak dia ikutan tour ya, takutnya menjadi tenaga ilegal ke sini. Ya, jadi nanti setelah ini tolong disiapkan paspornya. Cucu akan kolek paspornya. Ya. Oke. Lalu yang kedua, yang Om Tante yang mohon diperhatikan ya. Tadi selain waktu, nah, juga masalah keselamatan. Ya. Om Tante tolong perhatian dengan barangnya masing-masing. Ya, satu ya. Jangan mengandalkan satu sama lain. Ya, sudah banyak kejadiannya. Suami istri, istrinya pikir kopernya sudah dinaikin ke bis sama suaminya, suaminya pikir istrinya yang sudah taruh ke bis, akhirnya ada kopernya ketinggalan. Ya, tolong di make sure, ya, tolong di make sure. Ya, jadi saling bertanggung jawab terhadap barang-barang bawaannya sendiri. Ya. Lalu pada saat nanti perjalanan di tempat ramai, ya, tolong diperhatikan yang membawa backpack, ya, tas di belakang. Ya, harap taruhnya di depan. Ya, harap taruhnya di depan. Yang wanita yang pakai tas lempang juga taruhnya di depan. Ya, gitu. Karena ada ungkapan di sini kalau tasnya di belakang milik yang belakang. Gitu, ya.
itu makanya harus ya. Nah, di sini juga sama ya Om Tante. Yang namanya jamret, perampok itu jarang. Ya. Tapi kalau yang namanya copet mungkin ada. Ya. Nah, kenapa? Karena bukan hanya di China ya. Sekarang di Eropa copetnya mungkin lebih banyak. Ya, banyak kejadian sekali di Eropa orang-orang Indonesia itu yang kecopetan. Ya. Gitu. Karena di sini kalau di Eropa juga sama, copetnya enggak ada tulisannya copet ya, semuanya pakai dasi, pakai jas, udah kayak bintang film ya, mereka komplotan biasanya. Ya. Nah, kalau di sini sebetulnya di China lebih relatif lebih aman ya. Cuman tetap yang namanya copet itu pasti ada. Jadi tolong hati-hati. Ya. Gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Oke, Om Tante. Jadi nanti kita akan nginep di namanya Hotel Oscar. Ya, kita akan menginap satu. Ini momennya dengan senang-senang punya ya. Nah, putar-putar ini kota Pulau Wisata Internasional ya. Akan satu lagi, kita punya bus ini mulai sekarang ini kita duduk sampai habis kita hari terakhir pulang, mobil kita pakai tetap ini ya. Nah, supir juga tetap, paklin juga tetap. Nah, ini Afung juga tetap. Jadi harusnya Bapak Ibu dorong sekarang paklin minta tolong ya. Kalau itu sarapan itu sapan itu ya, kita kotoran orang itu harus di sini ada plastik ya. Nah, taruh di plastik ya. Nah, baru kan satu paling bagus itu yang ada itu kan nangka yang begitu punya yang ada bau punya itu jangan naik di atas mobil makan ya, karena ini di mobil kita sini tutup semua, ada AC lagi. Satu, kita paling bagus jangan buka itu sepatu karena biar lain. Mungkin ada lain orang punya kakinya bau ya. Jadi kalau kita buka lagi, wah persiskan itu terasi ya. Wah, wangi sekali itu. Nanti bisa makan lagi. Jadi ya harus itu ya, kita sampah itu kita taruh di plastik juga ya. Ah, taruh di plastik ya, mulai sampai Muluk. Jadi dia kesini apa di Haikou. Ada satu Hainan. Hai kan Nan itu paling selatan ya. Jadi dia bernama Hainan. Ya. Jadi ini besok pagi baru banyak punya ini bangunannya ini kita baru pagi lihat baru kestap Bapak Ibu dorang ya. Ayo sekarang kita istirahat sedikit boleh enggak?